Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 6, tematika subtema 1, muatan SPDP. Interval nada. Nada adalah bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah nada yang berbeda-beda. Interval nada adalah jarak antara satu nada ke nada lainnya. Berikut adalah nama nada dalam sebuah tangga nada. 1. Nada Do, 2. Re, 3. Mi, 4. Fa, 5. Sol, 6. La, 7. Si, 1. Tinggi Do. Jenis-jenis interval nada. 1. Prim, yaitu interval nada dari nada 1 ke nada yang sama. Misal, dari nada Do ke nada Do. 2. Second, yaitu interval nada dari nada 1 ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Misal, dari nada Do ke Re. 3. Terz, yaitu interval nada dari nada 1 ke nada ketiga. Misal, dari nada Do ke nada Mi. 4. Quart, yaitu interval dari nada ke 1 ke nada keempat di atasnya. Misal, nada Do ke Fa, Re ke Sol, Mi ke La, dan lain sebagainya. 5. Quin, interval 5 nada. 6. Interval 6 nada. 7. Septim, interval 7 nada. Dan 8. Oktav adalah interval 8 nada dalam musik diatonis. Oktav mengidentifikasi pengulangan nada yang sama hanya dalam tingkatan yang lebih tinggi. Berikut adalah contoh lagu yang menggunakan interval nada. Mari kita simak sebuah lagu Mariam Tomong yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Lagu ini memiliki tempo konbrayo, yaitu 150, dikarang atau diciptakan oleh Guru Nahum Sitomorang. Selendang mari kinjang kain panjang mari torupang ngeol ni konting masongon dengge mamangolu. Om Mariam Tomong dainang sinapang masin. Om Mariam Tomong dainang sinapang masin. Selendang mari kinjang kain panjang mari toru pangeon ni konting masongon dengke mamangolu. Om Mariam Tomong dainang sinapang masin. Om Mariam Tomong dainang sinapang masin. Adapun arti simbol lagu Konbrio ini adalah lagu ini dinyanyikan dengan super semangat dan juga berapi-api. Selain itu, simbol Konbrio ini juga memiliki not 1/4, sama dengan 150, yang berarti bahwa kecepatan lagu ini adalah 150 ketukan dalam tiap menit. Artinya, lagu Mariam Tomong ini dinyanyikan dengan tempo yang super cepat. Makna lagu Mariam Tomong. Lagu Mariam Tomong yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara ini bermakna kasih sayang seorang ibu yang sedang menidurkan anaknya dengan selendang yang diayun-ayunkan agar anaknya bermimpi indah dan harapan-harapan sang ibu akan anaknya. Biasanya lagu ini dinyanyikan untuk meninabobokan anaknya. Ada juga yang mengartikan lagu Mariam Tomong ini berarti perjuangan putra-putri Batak dalam mengusir penjajah di tanah mereka dengan menggunakan meriam bambu layaknya senapan mesin. Coba nyanyikan lagu Mariam Tomong dengan nada yang tepat ya. Sampai jumpa.